Memang benar kata pepatah kalau jodoh tak akan kemana. Begitulah gambaran kisah cinta Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale. Keduanya memang pernah menjalin kasih, namun akhirnya berpisah. Nia sempat menikah, namun sang suami meninggal dunia. Kini ia dan Ari Sihasale membangun rumah tangga bersama. Kisah pilu sempat menghampiri artis senior satu ini. Di tengah kebahagiaan membina rumah tangga, ia harus kehilangan sang suami tercinta. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, artis ini pun akhirnya menikah lagi dengan seorang aktor kondang. Artis cantik satu ini lahir dari orang tua yang juga merupakan pasangan selebriti. Ayah dan ibunya adalah aktor dan aktris kawakan tanah air yakni Diki Zulkarnain dan Mieke Wijaya. Artis senior yang dimaksud adalah Nia Zulkarnain. Nia Zulkarnain dikenal sebagai aktris yang sudah berkarir di dunia hiburan tanah air cukup lama. Debut film pertamanya berjudul Jeritan Si Buyung tayang di tahun 1977. Kini sudah banyak judul film dan sinetron yang dibintanginya. Selain membintangi film dan sinetron, Nia Zulkarnain juga pernah menjadi seorang presenter dan bintang iklan. Artis berusia 51 tahun ini bahkan juga dikenal sebagai penyanyi dan sudah memiliki sejumlah album. Berikut kisah Nia Zulkarnain hingga kabarnya saat ini. Terpuruk hingga tak percaya sang suami telah tiada, Nia Zulkarnain akhirnya menemukan obat untuk kesedihannya. Ia kembali dipertemukan dengan sang mantan kekasih yakni Ari Sihasale. Setelah satu tahun menjanda, Nia Zulkarnain dinikahi Ari Sihasale pada tanggal 25 September tahun 2003 silam. Sebelum menikah dengan Alexander, Nia Zulkarnain sempat berpacaran cukup lama dengan Ari Sihasale. Namun sayang, hubungan mereka kandas karena terhalang perbedaan keyakinan. Jodoh tak kemana, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale kembali dipertemukan dan menikah. Meski pernikahan mereka kini diwarnai perbedaan keyakinan, toleransi di antara mereka tetap terjalin dengan baik. Bahkan rumah tangga mereka juga jauh dari gosip miring. Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain kerap membagikan potret mesra mereka berdua di akun Instagram pribadi.